Momen Elon Musk berkunjung ke Bali, Indonesia 19 Mei 2024. Berapakah lama waktu yang harus ditempuh Elon Musk untuk tiba di Bali, Indonesia? Terbang menggunakan private jet dari Bandara Internasional Dallas-Fort Worth, Texas, Amerika. Membutuhkan waktu penerbangan sekitar 16 jam 37 menit. Dan menempuh jarak penerbangan 14.969 km, 9301 mil, 8082 mil laut. Untuk sampai ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali, Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Republik Indonesia Luhut B. Panjaitan menjemput CEO SpaceX sekaligus Tesla Inc. Elon Musk di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Elon Musk mengungkap alasan ia datang ke Indonesia dan mengikuti perhelatan World Water Forum, WWF, ke-10 di Bali. Saya pikir banyak topik penting yang bisa dibahas tentang air, kata Elon Musk usai meresmikan layanan Starlink di Puskesmas Pembantu Sumertaklot Denpasar, Minggu. Elon Musk yang hadir dengan kemeja pendek berwarna hijau khas Bali itu mengatakan kehadirannya di World Water Forum sebab banyak hal yang belum ia ketahui tentang air. Sebelumnya dalam perhelatan internasional serupa yang diadakan di Bali, CEO SpaceX itu hanya bergabung secara daring, menurutnya, forum kali ini adalah waktu yang tepat untuk dirinya hadir. Selain itu, ia memang mendapat undangan untuk menghadiri World Water Forum. Kehadirannya di Pulau Dewata juga dibarengi dengan peluncuran pemanfaatan layanan internet satelit miliknya yaitu Starlink untuk membantu puskesmas pembantu di kawasan terpencil yang kesulitan jaringan. Saya diundang ke World Water Forum. Jadi ini sepertinya adalah waktu yang tepat untuk secara resmi mengumumkan Starlink, ujarnya kepada media. Di sisi lain, Elon Musk juga mengaku banyak mendengar soal Bali, ia berbicara baik tentang nama Bali dan Indonesia yang bagus di luar sana. Bahkan menyebut Pulau Bali adalah tempat yang hebat dan indah. Saya kagum dengan pohon mangrove dan penanaman kembali mangrove. Itu sangat keren, ucapnya memuji salah satu agenda rutin tiap kali perhelatan internasional digelar di Bali.